Baik adik-adik sekalian, untuk mahasiswa kelas 1A D3 KBG mata kuliah Mekanika Rekayasa 1. Sebelum mulai, kita akan berdoa, kemudian kita menyanyi lagu nasional 2 kali. Jadi setiap kuliah, hal ini yang kita lakukan. Sesudah itu ketua kelas memberi komando untuk memberi salam kepada dosen. Saat ini kita akan berdoa, disilakan. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur kepadamu Tuhan karena engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami hingga kami bisa merasakan kasihmu. Ya Bapa, saat sebentar kami akan memulai aktivitas kami, kiranya engkau buka hati dan pikiran kami, engkau berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan berkati kami, agar kami bisa melaksanakannya dengan baik dan bisa kerap menjadi pedoman bagi hidup kami. Ya Bapa, kami adalah orang-orang berdosa, kiranya ampuni kami agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Ini adalah doa kami Tuhan yang kami panjatkan melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, kita akan menyanyikan lagu nasional 2 kali sebelum kita masuk ke kuliah. Disilakan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Komando Jo. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik sekalian, silakan duduk. Kita akan mulai pelajaran. Baik adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri kuliah kita. Ini pertemuan yang kedua pada hari ini, hari Jumat, tanggal 23 September 2022. Kita akan mengakhiri kuliah kita. Kita akan berdoa dan jangan lupa buat tugas di rumah. Silakan. Teman-teman, izinkan saya berdoa untuk kepercayaan saya, beragama Muslim. Berdoa dimulai. Terima kasih. Silakan Anda mengikuti perkuliahan lanjutan pada hari ini.